Untuk kita katakan kepada baginda Nabi, beliau
mungkin sebagai penyelamat umat. Masya Allah, barakallah. Kerja sudah, cari duit sudah, usaha sudah, tapi ternyata dengan hasilnya tidak memadai. Dari waktu-waktu dan juga daripada masa ke semasa, yang walaupun dengan perputaran minggu itu adalah 7 hari, perputaran bulan itu adalah 30 hari, dan perputaran tahun 12 bulan 355 hari, tidak ada perbedaannya antara kita dengan sesiapa saja. Tapi ternyata dengan nasib orang miskin tadi itu, ternyata jangankan untuk boleh merubah atau juga memposisikan dan melangkah tahu kehidupan, untuk keperluan sehari-hari mereka pun kadang-kadang tidak terpenuhi. Kira-kira siapa akan jadi penyelamat kepada mereka? Mereka akan stres, mereka akan ngamuk, mereka akan memberontak. Penyelamat kepada golongan fakir miskin adalah Rasulullah. Nanti kita sejukkan hati mereka. Siapa yang duduk bersama mereka pada waktu mereka di Madinah? Siapa yang memberikan perhatian dan tunduk kepada mereka waktu mereka miskin? Siapa? Jadi dengan begitu bukan duduk dengan koprak-koprak, sehingga kita orang koprak misalnya merasa lebih daripada yang lain. Tidak. Begitu pernah bersama dengan Subhanis Bubuhuri, carilah aku bersama bukan orang-orang miskin. Jadi bagaimana orang-orang miskin sampai tidak terbuka hati mereka dan tidak terbuka perasaan mereka, yang seketika dengan mereka bersama salah seorang insan yang tidak ada tandingannya daripada sejumlah sekian triliun makhluk kita Allah Jalla wa'ala, Sayyidul Kauni Ajma'in, penghulu umat, penghulu para nabi-nabi dan rasul, ternyata duduk sekali dengan mereka. Masya Allah, sejuk rasanya, nikmat dan bahagia. Kemudian nabi kita sanjung dan nabi kita puji. Kehidupan mereka yang seperti tak ada tadi itu, nabi kita bersabda dalam sebuah hadis, menjelaskan tentang perbedaan antara orang-orang miskin dengan orang-orang kaya. Bahwasanya dengan orang-orang miskin masuk surganya lebih terdahulu daripada orang-orang kaya dalam hitungan waktu tidak kurang daripada 500 tahun. Itu yang nabi kita sebutkan dalam sebuah riwayat. Nabi kita bersabda, Allahumma ahini miskin, ya Allah hidupkan aku dalam keadaan miskin. Miskin daripada harta saja, tapi bukan miskin daripada iman dan yakin. Allahumma ahini miskinan, hidupkan aku dalam keadaan miskin, wadawani miskinan, dan matikan aku dalam keadaan miskin. Wahsyurni fi zumratil masakin, dan bangkitlah aku bersama golongan orang-orang miskin. Siapa yang memperkenalkan tentang posisi dan kemuliaan orang-orang miskin di sisi Allah? Baginda Nabi. Patut bagi Nabi kalau sampai dijadikan idola oleh semua lapisan umat, enggak tidak membeda-bedakan antara kedudukan dengan kedudukan, tapi antara posisi dengan posisi, harta kepada manusia yang seperti apapun miskinnya, Allah pernah berfirman dalam sebuah diskusi, Allah miskinkan dia, Allah fakirkan dia, Allah sengsarakan dia, itu bukan karena hina dan dinanya mereka di sisi Allah, tapi karena Allah ingin memuliakan mereka nanti pada hari akhirat. Jadi kita pesan kepada Sayyidatuna Aisyah, ittakhidu ladaihi riyada, hendaklah kamu ada jasa dengan mereka, fa innalahum daulatan yaumal qiyamah, sebab mereka mempunyai leluasa, mempunyai jawatan dan kedudukan yang tinggi nanti pada hari kiamat. Siapa yang menjadi penyelamat kepada harta kita? Siapa yang menggugurkan kewajiban zakat kita? Siapa yang memberikan ganjaran pahala sehingga kita dapat pahala pada waktu kita berdakwah dan menyumbang mereka? Mereka, siapa yang berjasa? Memang kita berjasa dengan duit yang kita berikan kepada mereka, tapi jasa baik kita kepada mereka tadi itu hanya dalam hitungan waktu saja habis. 50 RM, 1000. Katakanlah kalau sampai kita menyumbang, menerima, memberikan nafkah atau juga memberikan wakaf sampai 100.000 RM sekalipun, itu mungkin belum sampai dalam 10-20, belum sampai ke penghujung umur dia pun, ternyata duitnya sudah habis. Tapi pahala yang kita peroleh
kekal abadi dan kita akan mendapatkan ganjaran balasannya nanti di sisi Allah selama-lamanya pada hari kiamat. Siapa yang paling berjasa? Orang miskin. Siapa yang memperkenalkan kepada kita tentu tentang kedudukan orang miskin yang seperti itu, sehingga dengan kita, kita disuruh untuk kita berjasa dengan mereka, menyantuni mereka, menghormati mereka, menghargai mereka, dan supaya dengan kita masyarakat tidak pernah memandang sirih dan hina kepada mereka, semiskin apapun mereka, selama tidak miskinnya, selama kemiskinannya itu bukan karena akidah, bukan dengan akidah, bukan juga dengan ilmu dan takwa Allah, kita tidak boleh memandang rendah kepada sesiapapun. Sehingga jasa baik baginda nanti kepada pemohon masyakin yang tidak terhitung banyak dan ada, itulah yang menjadi asbab kalau dengan baginda mengatakan tidak beriman sesiapa saja, tidak beriman salah seorang kamu, sehingga aku lebih dicintainya daripada diri pribadinya, sanak saudaranya, dan juga daripada semuanya. Kenapa? Sebab baginda sebagai penyelamat kepada golongan fakir miskin, sehingga mereka tidak stres, mereka tidak putus asa, mereka tidak merasa terdil, dan juga merasa mereka tidak merasa dihinakan. Kenapa? Sebab yang menghendaki mereka miskin, itulah juga yang menghendaki kita jadi orang kaya. Yang menghendaki mereka hidup sengsara, juga yang menghendaki dengan kita mendapatkan segala-galanya. Tapi tetap kita tidak boleh pandang sinis. Kenapa? Sebab yang menghendaki mereka hidup seperti itu adalah Allah Jalla wa'ala. Tidak ada seorang pun ingin dilahirkan dalam keadaan miskin. Tidak ada seorang pun ingin ditindas, disiksa dan dianiaya. Tidak ada seorang pun yang ingin dipandang hina dan rendah. Kenapa? Sebab sebagaimana kita ketahui, ini semua adalah makhluk ciptaan Allah Jalla wa'ala. Allah berfirman, wa laqad karramna bani Adam, kami telah memuliakan anak Adam. Karramna bani Adam, apakah kepada menteri-menteri? Allah tak kata walaqad karramna al-wuzara wal umara. Allah tak katakan walaqad karramna man jalasa fi bukit Sentosa atau di bukit Antara bangsa. Nah, Allah katakan kami telah memuliakan anak Adam, umat manusia semuanya. Oke, ini kita tinggalkan. Kemudian kita kembali kepada, kita berpindah pada golongan yang kedua. Masya Allah, tabarakallah. Bukan disebabkan karena lebih pintar, bukan disebabkan karena lebih kuat, bukan disebabkan karena lebih hebat, bukan disebabkan karena lebih leluasa, bukan disebabkan karena lebih panjang umurnya, bukan disebabkan karena lebih banyak kelebihannya. Tidak, bukan karena faktor itu, sehingga dengan kita dimuliakan oleh Allah dengan berbagai kelebihan. Apakah kelebihannya dengan ilmu? Apakah kelebihannya dengan harta? Apakah kelebihannya dengan kedudukan? Apakah kelebihannya dengan jabatan? Atau juga dengan pangkat, jabatan dan sebagainya. Sebab kalau berbicara tentang kelebihan yang kita miliki, ramai orang yang lebih hebat daripada kita, tapi ternyata tidak mendapatkan sesuatu yang kita miliki. Katakan saja ramai orang lebih kuat, tapi ternyata yang lebih kuat daripada kita tentu belum tentu dia lebih hebat daripada kita. Kecil saja orangnya, tapi rezekinya banyak. Siapa yang berikan rezeki banyak? Allah. Maka untuk menyetel manusia kadang-kadang, kalau sudah lebih dengan tenaganya, kalau sudah lebih dengan duitnya, kalau sudah lebih dengan hartanya, kalau sudah lebih dengan ilmunya, kalau sudah lebih dengan kedudukannya, timbul sifat angkuh, sombong, ego, dan sifat-sifat tercela seumpamanya. Siapa yang menjadi penyelamat kepada orang-orang kaya yang diwajibkan untuk mencintai baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ibadah baginda Nabi. Bagaimana supaya duit kita yang banyak, harta kita yang banyak, villa kita yang mewah, bangunan kita yang besar, kedudukan kita yang tinggi, dan juga dengan jabatan kita sebagai karena menteri kah, sultan kah, yang diperbantukan, bukan, silakan saja sebutkan saja. Supaya siapa yang menjadi penyelamat kepada mereka-mereka tadi itu, siapa tahu kelebihan yang aku berikan kepadamu itu akan menjadi asbab fitnah, malapetaka, adab dan seksa dan neraka kepada kamu nanti pada di jalan. Kita tidak dapat memastikannya, sehingga pakis miskin tidak stres
karena adanya mungkinul ummah dengan adanya penyelamat kepada umat itu dengan Sayyidina Rasulullah, dan juga sehingga orang yang punya jabatan tinggi, kedudukan yang tinggi, harta yang banyak, kekuatan tahta dan wanita yang tidak ada tandingannya pun juga tidak akan bersifat angkuh, tidak akan bersifat sombong, tidak akan bersifat merasa. Bahkan kalau kita ingin kepastian dengan jawabannya, selalunya berhinaan dan pandangan sinis kepada hamba-hamba Allah itu pada saat dengan kita merasa lebih daripada orang. Kenapa orang-orang kaya kadang-kadang jarang hormat kepada orang-orang miskin? Karena dia beranggapan aku lebih kaya, karena aku tinggal di bukit antara bahasa Allah itu di mana dibagi rumah menuju naik dengan tangga kita tuh. Siapa jadi pengaman kepada mereka-mereka tadi itu? Nabi kita bersabda, ayat khulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr, tidak akan masuk surga seseorang yang terdapat di dalam hatinya sekecil atom daripada sifat sombong. Yang menjadi penyelamat kepada orang-orang kaya adalah Sayyidina Rasulullah SAW. Jangan sombong. Al-kibriya'u izari wal-awamatu ridai, kebesaran itu firman Allah dalam sebuah diskusi, kebesaran itu adalah selendangku, keagungan itu adalah selimutku. Famanazani bi syai'in min huma qazanta, sesiapa saja yang merebut salah satu daripada dua sifat kebesaran dan keagunganku tadi itu, aku akan membinasakannya. Sehingga orang kaya pun juga datang ke masjid berzikir, tidak ada yang namanya ego, yang ada yang namanya sombong, tidak ada yang namanya angkuh, tidak ada yang namanya memandang sirif dan juga memandang hina. Kalau memang betul kita terima, kalau memang benar kita ambil, kalau memang baik kita amalkan, kalau memang positif kita pertahankan, kalau memang itu adalah untuk masa depan kita yang abadi, maka hati kita tidak akan menolaknya. Kenapa? Sebab hati kita itu sudah terdidik dengan sifat mulia semacam itu. Siapa yang mendidik hati kita dan siapa yang memperkenalkan dengan hakikat kesebutannya sebagaimana dengan bahasa yang saya umpamakan, ini orang kaya dengan harta kekayaannya, ini orang miskin dengan kemiskinannya, yang membuat ini jadi kaya Allah yang berkehendak. Ya Allah bagikan peluang kerja, Allah bagikan peluang yang banyak, jaringan bisnis dengan cara yang boleh, dengan yang benar, dengan cara yang disukai oleh Allah. Dan juga siapa yang menentukan hidupnya jadi semacam ini, ternyata miskin, melarat, menderita, serba tidak cukup, serba tidak ada pun juga Allah. Tetap kedua-duanya makhluk daripada Allah Taala, yang kepada dua golongan manusia tadi itu baginda wajibkan untuk mencintai aku. Sebab kamu boleh tidak stres, kamu merasa mulia juga dalam hidupanmu, aku yang memperkenalkan. Begitu juga dengan orang-orang kaya, boleh terpandu kehidupan mereka dan terbimbing, dan waktu kekayaan, kedudukan, kelebihan yang Allah berikan kepada mereka itu ternyata terhal tunjukkan untuk kebaikan. Siapa yang memberikan bimbingan dan panduan kepada dua golongan tadi itu, si miskin dan si kaya, adalah Sayyidina Rasulullah SAW. Sehingga dengan kita masyaallah tabarakallah yang berikan untuk mencintai baginda Nabi, kita saya berharap yang menutupi sekedar surau jadi maji-maji di belakang duduklah dengan jelur saat ketika menjadi pertama Allah jelur, jangan duduk terlalu beleng dan santai, kaki dimunculkan lalu kita bertamu Allah, tetamu sesama muslim, sesama agama, tak ada kepentingan Allah. Rasa kalau Tuan Sultan yang diperkuanku, Sultan Idris Syah, datang agak-agak terunjurkan hati kita. Pak, kalau tak, gimana kalau kita menjadi tetamu kepada Pak?
Nah, siapa yang memperkenalkan kepada kita kalau pada waktu kita di surau, kalau pada waktu kita di masjid, kita bersama para malaikat Sayyiduna Rasulullah SAW. Jadi dalam satu perumpamaan Nabi kita bersabda, anasu sawasiya kasimanil musdi, manusia itu sama rata seperti gigi daripada sikat atau gigi daripada sisir. Ini lihat sisir. Sisir atau sikat sama rata. Menteri, perdana menteri, gubernur, yang rasa, yang sanksi, kurang asal, kurang ajar kalau dengan kita, sama posisinya di sisi manusia. Kalau kita boleh memastikan benda-benda semacam itu, dimanapun kita berada, di tempat manapun kita tempati, seperti apapun tinggi dan rendah kita, tahu mampu, itulah yang akan menyelubungi kehidupan kita sudah terjalin mahabbah kasih sayang antara satu dengan yang lain. Kita dengarilah yang akan terjadi pada Allah.